Janji bakal ketemu di Jakarta. Melvin Tenggara ajak makan Natasha Wilona. Natasha Wilona dan Melvin Tenggara baru-baru ini kembali curi perhatian publik. Setelah pertemuan mereka pertama kali, banyak warganet yang menjodohkan pria yang dijuluki Crazy Rich Surabaya itu dengan Natasha Wilona. Sebab warganet menilai keduanya sangatlah serasi. Apalagi Melvin dan Wilona merupakan keturunan Tionghoa sekaligus memeluk agama yang sama. Melvin Tenggara dikenal sebagai sosok pencinta otomotif. Karena hobinya tersebut, ia mengkoleksi jumlah mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini. Hingga namanya kembali viral saat ia kolab bareng Natasha Wilona. Kini terpisah jarak dan memiliki kesibukan masing-masing, tak membuat keduanya putus komunikasi. Ya, baru-baru ini Natasha Wilona kembali membuat konten bareng Melvin Tenggara. Walaupun cuma lewat video call, namun hal tersebut berhasil membuat sejumlah warganet bahagia. Dalam obrolannya, Natasha Wilona dan Melvin membahas tentang kesibukan mereka saat ini, hingga membahas rencana ke depan masing-masing. Berbeda dari pertemuan pertama kali, kini mereka terlihat lebih akrab. Tak puas hanya ngobrol lewat video call, Natasha Wilona dan Melvin Tenggara pun berjanji bakal temu di Jakarta. Sampai Melvin terang-terangan ajak Wilona pergi makan begini. Ntar kapan-kapan kamu ke Jakarta kita ketemu lagi ya. Iya, kita pergi makan juga ya. Siap. Oke deh.